Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan kami secara langsung di siaran satu Maya HD dan juga 104 Ria. Debaran anugerah meletup era semakin terasa. 5 hari je lagi kita dah nak ke AME 2015. Ha, ni nak cerita sikit ni, Fah. Apa dia? Ha, jadi pada hari Ahad ini show kita akan bermula jam 8:30 malam, iaitu konsert tirai. Lepas tu straight. Tak ada commercial break. Tak ada commercial break. Straight pukul 9 kita terus masuk main show. Main show pada pukul 9 malam. Yes. Dan malam ini kita ada artis-artis top 5 AME, antaranya Zul Arifin, Amira Rosli dan juga Datuk Siti Nurhalizah. Yes, dan juga malam ini, Fah, kita akan ada 3 lagi host yang akan bersama dengan kita di Anugerah Meletup Era 2015. Kita ada DAC. Kita ada Jozan. Senang kerja malam dan ni. Dan kita ada DAC lagi. Ada 3. Dan DAC, meletup Jozan, DAC. Minggu ini, Nabil. Meletup minggu ini. Kita tengok. Kita nak ucapkan tahniah kepada Yana Samsudin dan Fazli Zahri. Fazil Zahri, maafkan saya. Kerana mereka telah selamat menjadi suami isteri pada Jumaat lepas. Tahniah. Aha, kita ucapkan. Cantik. Atau sebab pergi di Johor rasanya. Johor, eh? Dan I ingat Farid Kamil kahwin lagi. Adik Farid Kamil. Adik Farid Kamil lah. Dan Aminah Adia selamat melahirkan bayi perempuan seberat 3.25 kg dan disahkan oleh Fizz Fairuz sendiri di Instagramnya. Tahniah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan lepas Maharaja Lok Mega itu, apa jadi? Bersinggah. Singgah ke singgah? Singgah. Mesti singgah. Ini semua gambar. Sekejap lagi I nak try buat. Kita suruh Dato' AC, Jozan buat juga sama-sama. Okay? And kamera kena close up betul-betul tengok. Kita nak tengok bersin singgah diorang semua macam mana. Tengah melanda fenomena ni. Banyak betul orang tweet-tweet hashtag bersin singgah sekarang. Sampai ni. Sampai bersin ni masuk gosip meletup. Amboi. Dahsyatnya. 5 sampai 2. Roll it. Di tangan kelima, Izan Yusof dan isteri sah bercerai talak 1. Hak penjagaan anak diberikan sepenuhnya kepada V, tapi Izlan diberi hak bersama dan bermalam pada bila-bila masa. Kita doakan yang terbaiklah untuk dia orang ni. Betul tu. Sebenarnya apa yang jadi mereka lebih mengetahui. Betul. Di tangan keempat, selepas Shatila Melvin giliran Saizi Sam pula Cindy Fazura. Kecoh tentang tweet sarkastik daripada Shatila Melvin dikatakan ditujukan kepada Fazura. Kali ini Sam pula mengeluarkan kenyataan berbau sindir buat Fazura. Tapi kita tak pastilah. Dan ketiga, Ahmad Bahri tertekan sering terima mesej lucah daripada peminat. Tertekan dengan perkara itu, Ahmad aku tidak pernah melayan dan akan block followers yang buat macam tu bagi mengelakkan perkara buruk berlaku. Ya Allah, macam-macamlah sekarang ni. Sebab senang kan akses dengan peminat? Di tangan kedua, Amira Rosli dan Ahmad Bahri sakan bercinta. Orang dah perasan dah keakraban dua pelakon ni. Berbawa shopping ni sama-sama. Nampak dia orang shopping. Mau komen romantik lagi. Hai. Kita tanya. Ya. Siap apa kau. Apa dia nak jawab? Ya? Sabar dia aja. Yap, itu dia gosip 5 hingga 2. Sekarang di studio kita ada DAC dan Jozan. Dan untuk pengetahuan anda semua, dia orang tengah pakai spek-spek ini siap dengan tiket sekali tu. Di mana anda akan dapat tiket dengan spek? No, okey, dia macam ni tu. Macam mana? Siapa yang dapat tiket ni, hati-hati semua yang pergi, dia akan dapat tiket dengan spek. So, dia orang nominee semua kena pegang tiket dengan spek pakai selfie hashtag Yes. AME 2015. Tetapi persoalannya, adakah pengacara juga dapat spek? Ya. Yeah. Ini tak tidak boleh. Adil. So, kita dapat spectacular. Yes. Tak boleh, abang. Ha? Bulu mata. Tak boleh klik. Oh, bulu mata. Bulu mata tak dia. Tak boleh klik. Macam I punya bulu betis. Kena spek. Kenapa? La ilaha illallah. Ini korang mungkin tak nampak. Bersambung dia bulu ketiak. Jauh perjalanan dia tu. Okey, DAC dan juga Jozan akan bersama dengan kami. 5 orang host untuk satu anugerah yang paling meletop. Jadi, persoalan dia, adakah orang akan tutup TV bila nampak kita semua? Mustahil. Kita orang ada atur budak datang rumah orang. Kalau kata tukar channel, kau siap. Atur budak kaget. Kita ada hantar banci lah, orang banci. Siapa yang tak buka channel memang nak kena. Banci. Yang sebut nyamuk tu cancel. Jangan banci. Korang siap. Alright. Diorang akan bersama dengan kita, tapi malam ni akan jadi macam-macam. Yang pertama,
anda kena tweet hashtag meletop sebanyak 5,000 tweet. Siapa yang meletop? Kalau nak tengok Zizan dengan Amira Rosli kena cabaran meletop iaitu phone. Kek roulette. Phone. Kalau kau nak tengok, jangan tu. Malam ni, Zizan hantar telur dekat kepala dia. Weh, kau apa ni? Ni. 5,000 tweet. Korang ni pun banyak job asyik tiap minggu ada meletup. Pak Fon, aku kredit dah habis. Jam. Nak phone. Sekejap bang, nak jam tu? Diam. Macam ni lah, mungkin korang semua tak faham cabaran meletup ni. Dia akan sediakan 6 telur di mana 5 yang masak, 1 lagi telur mentah. Telur tu siapa? Siapa? Telur ayam. Jadi, korang kena macam secara randomly pick. Kalau kena yang mentah-mentahlah kena hentak kepala. Tanyalah kenapa Zizan? Kenapa Tan Johan? Kenapa telur tu telur Zizan? Kena kepala. Kenapa Zizan dipilih untuk main game ni? Kenapa tak Johan? Ini kalau letak kepala melantun balik telur tu. Nampak? Kan spring tu atas saya tu. Saya buat magic kat budak tergamam. 10 biji telur saya sorok dalam telur siapa? Hei! Kalau Datuk pula, kenapa tak Datuk? Kenapa? Sebab Datuk kan pakai Ultraman, kalau letak telur dia terbelah dua. Tak! Dia macam bowling alley, dia jalan. Boleh panggil dia tau. Boleh panggil tak kepala boleh datang sini tau. Jap. Kenapa tak ai? Kenapa tak Lofa? Sebab... jarang orang jumpa. Tak, sebab orang tak nak tengok telur berhijab. Okay. Kalau itu namanya telur pengantin yang atas. Okey, tontonan umum. Tontonan umum. Rasa macam lama sangat segmen satu kali. Lama sangat. Kita wale-wale One Piece dan ke mana-mana mereka akan bersama dengan kita hingga tiga segmen. Tiru lagu wale One Piece tu. Tak ada hal bro, gua tak ada. Dah lama lagi dah pakai. Kembali selepas ini, Malatap! Wale One Piece! Malap! Dia orang cara, dia orang cakap. Itu jawab aku. Bintang filem melekap. Ron Pollari. Nadia Sandros. Nora Dench. Saizi Sien. Zizan Raza. Fashion meletak. Dato' Aisy Mizar. Nabi Ahmad. Wak Doyo. Nur Fazura. Zizan Raza. Yap. Masih lagi bersama kami dalam Debaran AME. Dan dengan... Kau tengok ni. Diorang semua dah start buat dah. Jom. Hashtag apa? Hashtag hidung Zizan. Tak. Hashtag yes. AME 2015. Kenapa yes AME? Because it's alright. Bukan alright. Sebab dia datang. Yes sebab saya akan datang. Kita ada host lah. Sebab apa? Yes kita akan datang. Yes. Maknanya siapa yang hantar yes gambar lah tu, kalau dia tak datang, dia berdosa. Kalau patutnya hashtag insyaAllah. AME. yang datang tu. Jadi halangan sampai lah. YES. Ya, engkau sihat. Sihat. Jom, cepat. 1, 2, 3. Come on. Masuk. Tak nampak ni. Cepat-cepat. Angkat tangan. Kalau kita kata dalam gambar Datuk Inu tu tadi dia suruh aku angkat tangan. Alah, apa-apalah. Kalau kita kata yes, kita host kita tak datang, jangan kita. Yalah. Jangan tak ada. Sini pula. Ya. Pemurahlah Kak Yalah. Menipu pun tak payahlah. Okey, kita memarah. Okey, semua dak fail. Okey. Okay, hashtag yes. Aku salah buat. No. Aku salah buat anjing face. Apa yang no? No AME. No AME. No AME. Kau tak tahu? Siapa nak no AME? Aku tak datang. Kenapa aku... tu? Apa hal korang ni, Datuk? Datuk dah sign kontrak kan? Baju tak siap. Aku baju tak siap sebab aku banyak sponsor. Belah kanan ni, Taylor Arling. Belah kiri, kedai rumput. Datuk, nak tanya ni. Kan kita ada yang vote Datuk datang glam atau poetry semua tu. Yes. Diorang banyak buat Datuk apa? Ekspedisi. Maknanya lepas ni Datuk akan... rambut Datuk akan tambah ni panjang. Okey, aku orang pertama post. Orang pertama post. Aku like first. Okey, anyway korang. Kita masih ke kakak. Sorry, I dah dulu. Walaupun murah tapi dulu.
Telefon saya pakai niat. Ha, sap sampai. Saya macam ni. Hantar dah tu. Tok. Saya tengok Instagram tadi. Gambar Datuk semalam. Gambar. Dia tak? Dapat spek tadi gambar dia semalam. Dia edit spek tu. Dia edit spek. Ini dah macam tahayul dah ni. Okeylah, rasanya dah macam overload dah kot pasal spek ni. Eh, this is the look. Tak apalah, aku buat lain punya style sikit. Ah, tu dia. Zan, macam alien tak bersalur. Salur kan pakai lain. Salur orang pakai spek je ni. Update terkini, cabaran Zizan kejap lagi dengan Mira Ros. Dah 1,000 lebih. Mampus lah kau. Mampus. Dia ada telur. Dia telefon tak bawa. Mampus. Telur. Telefon tak ada. Aku dengar telur ostris kan? Telur ostris. Itu kena telur orang gatam kegar tu. Dah lah telur ostris. Tembelang pula tu. Ambil kau. Janganlah. Aku dah lama berdendam dengan dia ni. Apa? Dah. Dah pecah lubang tu. Yang santau tu Datuk lah rupanya. Eh, cerita pasal santau. Ah, siapa? Gosip nombor satu minggu ini. Oh, santau. Roll it. Roll it. Bismillahirrahmanirrahim. Aset lebih 50 juta Datuk Siti Nurhaliza wanita ketiga terkaya di Malaysia. Savemoney.com mencatatkan Datuk Siti Nurhaliza sebagai wanita ketiga terkaya di Malaysia. Betul atau tidak? Kita perlu tanya Datuk Siti sebentar saja lagi. Sama level dengan aku lah, tempat ketiga. Berapa nilai anggaran aset dia sebenarnya? Kita tanya dia. Ah, okey, semua tengah ngumpat Datuk Siti ni. Ha, ngumpat. Datuk Siti Datuk Siti. Betul lah wanita kalau lelaki tadi Datuk punya gambar tu. Untuk birthday dia, aku baca dia punya Wikipedia. Ha? Tahun pertama 51 juta dia punya income. Yo, apa tu? Ha, tahun pertama bila? Aku payment juga kat situ juga. On stage? Ha. Okeylah, korang. Seat. Tapi aku dengan Datuk Siti untuk mengetahui korang, kita jiran. Datuk Siti asal-asal jalan depan rumah aku ya. Assalamualaikum semua. Itu Datuk K. Itu Datuk K. Patut maksud aku macam sama-sama. Tapi ada hitam datang ni. Datuk K. Datuk K. Tadi tu dia buat tu suara Datuk Siti. Tapi bila dia cakap dia Datuk K. Tak, sebab aku balas lambai tu. Datuk. Kau salah orang. Itu Siti Saleha. Takkan ada hitam sini tu. Yelah, yang belakang itu tali helmet. Okey, korang. Dia pakai polo. Back to AME kan? Okay. Waalaikumsalam. Back to AME. Tok, kita tahun lepas kita dah buat. Betul. Saya, Datuk dengan Lofa. Okay. Balik. Balik. Bukan buat apa. Habis? Buat masa kekalkan 5 patah perkataan untuk ucapan tu. Ah, yes, 5. Tapi kita yang tu kejap lagi lah. Ada segmen yang tu. Tapi ini persediaan macam Jozan. Kali ini korang menyertai AME. Betul, ya. So korang sendiri punya persediaan dan banyak juga peminat-peminat korang yang dah lama tak tengok korang bersama di atas satu pentas. Jadi korang dah bersedia ke belum? Tak ada, bertanya saja-saja. Sebab saja nak tak ada orang tanya aku. Jadi aku saja masuk. Tapi Datuk dah bersedia ke belum? Dah! Saksikan virus! Hey, itu job lampau aku tunggu sekarang. Aku cakap nunggu tapi daerah ni. Dah tersingkir. Ada orang WhatsApp. Ada WhatsApp? Azizan jangan main phone ketika live. Oh, Nelidia Sandro kacau lubang. Macam Nelidia Sandro? Apa Nelidia Sandro nak WhatsApp aku pula? Aku tak faham kenapa. Ni. Aku bagi phone aku dekat mama pasal Jello tweet aku. Jello tweet kau? Dia kata apa? Simple je, nice shoes. Cakap nice shoes pun salah. Nice shoes. You teringat pasal ada masa dia datang Malaysia. Kejap. Bawa dia pergi makan roti nan. Nice shoes. Kejap. Nice shoes. Oh, betul. Jello, nice shoes. Kalau baca, retweet je. Tak payah. Oh itu WhatsApp. Tak nak retweet. WhatsApp. Okey, apa kata? Apa kata Malaysia? Kita pakailah! Apa kata Malaysia? Setiap hari Ahad tu. Bukan. Korang macam nak dengar pula apa aku cakap tadi kan? Ha. Lima patah perkataan. Okey. Lima patah perkataan. Aku try dulu. Saya... Okey, tak. Bukan. Johan, cakap dekat diorang semua. Ingatkan diorang. Bila okay. Nanti dapat hadiah, cakap lima patah je. Lima patah. Okay. Sebab aku nak cakap banyak. Oh, tak maknanya aku cakap lima patah lah? Yes. Dah. Okey, dia contohnya lima patah perkataan dia. Contohnya macam... Awak dah mengandung. Pak Han. Tahu Pak Han. Itu lima patah huruf. Muka perkataan. Tak yang Datuk cakap tu. Tak, apa kenapa tiba-tiba mengandung? Tak, aku tak faham. Kenapa tiba-tiba masuk Pahang tadi? Tak tahu. Pahang?
Pahang. Oh, Pahang. Orang Kedah, orang Kedah. Orang Kedah. Pahang. Siapa? Siapa? Mengandung. Mana ada mengandung? Patah sangat lah, Datuk. Apa kena mengenai menawak dulu? Bantu. Bantu. Maksudnya lah. Otak dia straight macam ni. Konklusinya kat sini, nanti dekat AME, bila Pak Hadiah cakap singkat-singkat saja. Tak ada, tak tidur, ngantuk. Tapi kalau dia nak cakap lebih, kesian dia orang menang. Kurang tak baik. Bolehlah, lima patah setengah lah. Kita bagi diskaun. Okey, kita cerita macam ni. Siapa kita yang settle, kita siapa yang naik, yang poyo-poyo ni? Habis terus dah. Habis dah. Lima. Kalau macam kau ni, bukan yang ni tadi, yang ni tadi dah kira dua. Dah kira dua. Dua. Ai tiga, habis lima. Untuk kalau kau menang, kita bagi kau lima pergerakan je, bukan lima perkataan. Weh, kau masuk macam ni tau. Habis. Ah, saya suruh orang usung saya buat. Okey, korang dah boleh balik. Dah boleh ya? Sabar, kita belum tengok member kena pecah telur lagi. Senaknya. Dan mana-mana selepas ni kita ada Zul Arifin in the house. Kembali selepas ini, Malatop. Zul Arifin nak balik lah. Filem Letop. Abang Long Fadil. Mak Tudung. Penanggal. Sejoli. Ustaz, mu tunggu aku datang. Penyampai radio meletop. Ray Johara, Raja Azura, Fia Iskandar, Johan, Hanif Hamzah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Peace, yo! Yap, anda masih lagi menyaksikan Malatop bersama dengan DAC Johan dan Zul Arifin. Kita nak ucapkan tahniah kepada Zul Arifin juga turut tercalon dalam tiga kategori. Tak pada Zul lagi tu, badan weh. Ya Allah. Ada satu kategori ni, Zul Arifin punya pesaing siapa tahu? Shahnaz Ahmad. Amar Barin, Nelidia dan Ziza. Rasakan ya. Lan, tengok bicep tu sikit, Lan. Bicep, Lan. Bicep tangan. Bicep dada. Okay, sekejap. Cakap main gym. Saya gym dah syaitan. Tricep dengan dada pun tak tahu. Penangan watak Zul dalam rindu awak 200% membawa Zul ke dalam top 5. Yes. Tapi saya suka dia yang dalam cerita sotong. Mana ada? Itu Shahnaz. Bukan aku tak cinta. Kau salah. Itu bahasa Malaysia. Dia bukan juga octopus yang James Bond. Sotong okay, octopus. Semua sekali. Kita dapat jawab lagi. Hello. Tak menang juga. Cantik sikitlah. Alamak, korang ni. Takut nak cari AMT. Cita apa? Buat research. Sekejap. Bagi Zul bercakap sikit. Apa? Balik basker. Alah, yang motor-motor tu. Bikers ke? Sila Zul, jawab. Tengok kamera tu je. Apa soalan tadi? Yang motor tu. Aduh. Penangan awak. Sebelum sampai masuk ke top 5. Lepas tu. Tercekik elu sendiri. Memang dapat tahu dah. Dia akan mengubah kerjaya seni Zul. Rancangan ni sekali jalan. Saya harap. Untuk tu memang saya harap pun. Sebab dia punya. Kira lah kita ambil projek tu pun. Kita tengok bila masa dia tayangkan. Dia punya watak macam mana. Dia punya exposure watak macam mana. So dia punya potential tu ada. So selalunya jadi-jadi tak ada kan. Betul. Sekarang selalunya jadi-jadi. Kali ni jadilah. Alhamdulillah kali ni menjadilah. Sampai dapat tercalon dalam tiga kategori juga untuk AME. Tolong ambil kan. Harapan Zul sendiri. Ini adalah untuk era ni. Harapan saya, saya rasa saya dapat bagi something. Boleh bawa balik tiga-tiga ke? Tak tahu. Harapan. Kau ingat sini Kalimantan? Macam tak ada perasaan je member kat sebelah tu. Alah, saya harapan saya dapat bagi something untuk peminat-peminat yang dia. Saya rasa boleh cara Zizan tak? Amboi, nak cara jok kita pula. Dalam ni masalah kau. Ada pause, saya nak jawab tu kena pause tengok Zizan. Zizan rasa boleh cara Zizan tak? No. Sebab Zizan dah cakap aku di SMS cakap apa hebatnya Zul kalau banding pada dia? Dia SMS. Dia masih lagi main SMS. Wah, yalah. SMS kat saya yang tweet dia tu. Kau orang tak payah cerita banyak. Ini kau tengok mamak-mamak ni memang kita panas punya. Parody meletup minggu ini. Roll it. Oh yes. Pasal
okey? Bah, aku nak tanya kau, bah. Aku nak tanya, bah. Tanya apa? Aku tanya apa khabar? I nak malam you kelakar macam ni, okey? Aku nak tanya, bah. Tanya apa lagi? Aku tanya apa khabar? You kelakar, babe. Seriously, oh my God. Ni, mana ni? Siapa yang pakai baju ni? Awak drop. Aku tanya baju siapa? Ini macam baju KM. Mana wardrobe? Mana wardrobe? Ha, tu dia baru sampai. My God! Ini baru betul kau tak rabak baju ni. Hmm. Baby, I follow you. Wardrobe, aku tanya apa khabar? Memang mikrofon aku macam ni. Kau tanya kenapa? Ha? Kenapa? Mana beli wardrobe? Kata aku cuba menahan ketawa aku ucapkanlah. Kata Zan! Tadi itu hidung ke klip bumper? Tak, saya tak kisah. Untuk pengetahuan kau, ini kali terakhir meletup live dekat Astro. Lepas ni lah. Tak ada dekat Astro dah. Tak ada dah. Lepas ni kat mana? Lepas ni kat balai polis. Punya dah geram. Apa-apa nak report. Nak update sikit. Zizan punya tweet tadi. Berapa? Okay. 4,500. Oh my God. Kita ada 8 telur mentah. 4 telur rebus. Katakanlah Zizan tak dapat yang pecah. Tak kena kat tak tahulah. Tak kena yang pecah, yang mentah tu. Kita pecahkan dulu apa? Tuh, nak juga tak, aku cemas, panik. Jangan nama aku naik, aku panik. Boleh tukar apa? Dah aku tujuh orang lain dulu. Tengok. Kesian kat Zul korang. Jangan panik, tengok. Lupa duduk macam mana. Tak panik langsung. Nampak? Pengacara nona sangat. Jol. Haruslah. Okey, Jol. Soalan yang seterusnya, Jol. Zul dengan Aida jebat dengan cerita nak pakai baju sendodon malam AME 2015. Aida jebat. Korang kira dia orang kerja jadi presenter. Tak ada perancangan tu pun. Oh ya. Tapi korang sangat serasi untuk pasangan lakonanlah. Macam saya dengan Zamri Tuah. Kenapa? Sangat serasi malam Zamri. Gandengan serasi di Bilaya. Alhamdulillah kita orang. Bagi dong gelak lah. Okay. Tapi yang lain sangat, Zul. Dia cakap siapa pandai tadi? Baju cakap siapa? Aida Jebat. Kau nak siapa tadi? Zamri Tuah. Timah Selayang. Ni tu, Azman Kasturi. Korang ke? Memang you... Memang nasib you tak berapa buat Elliot lah. Tak, daripada petang tadi nasib dia tak baik. Sebab jumpa kita. Dia bawa konti ke malam tu. Tapi dia ni friendly. Friendly, bagus. Dia ni bagus. Dia ni bukan saja friendly, malah friendster dan juga friend fries. Saya franchise. Franchise. Kena pergi saya. Oh, so rumours pakai baju sedondon ni semua tak ada lah ni? Tak ada pun. Tak ada. Yang hit and legend, so. So macam mana? Agak-agaknya raya dengan pakaian. Tak, Jad. Aku baru perasan baju si Nabil ni. Ini yang repair jalan tu kan? Janganlah, Datuk. Bergerak sendiri malam-malam. Yang hit and legend. Nampak gayanya malam ni usaha korang ni, beria-ria ni menjadi Jozan trending worldwide. Ya! Ya! Jozan kami. Jozan. Ada kau orang cakap Azal. Tak, Zek tu apa Zek? Zal. Nak juga! Bagilah sikit. Jozal. Okey. Jozal. Last question untuk Zul, please korang. Okay. Bagi Zul. Zul, jangan lupa pengawal ya, Zul. Ada jebat, pergi sana. AME. Zul. Tengoknya gambar ini. Tapi dia Zul saya.
Apa soalan last dia? Tanya. AME antara anugerah yang orang akan tengok fashion artist. Yeah. Yes, jadi yes, yes. Yang hit and legend untuk Zul sendiri sebagai okay. Abang Sado yang sangat macho. Okay, so saya kena choose kan, right? Yeah. So, dengan cerita Zul sleeveless malam tu. Tak. Saya just biasa. Saya tak berfashion sangat sangat. Saya just biasa. Keep it simple. Jadi, tak kalau yes. profile lah. Tak kalau sleeveless. Tak baju kelawar. Tak baju tidur lah. Salah bukan. Kau ada jemaat. Okey, Zul. Kita ada 5 hari lagi sebelum AME. Jadi peluang untuk awak minta awak punya fan untuk undi awak. Kita tak sempat pun minta undi. Kita macam tu. Sabar, korang lama lagi. Zul pakai boxer malam tu. Kau tak boleh. Okey, Zul. Silakan, Zul. Pada semua peminat-peminat luar sana yang dah mengundi and akan terus mengundi. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa Ahad ni. Buka sekejap, buka sekejap. Ahad ni. Terima kasih Zul, terima kasih Datuk. Yo. Nak minta dia orang undi silakan Tok. Okey, kepada anda luar sana terima sekali saya punya peminat ACP Show Lovers, tolong undi saya untuk 3 kategori di Anugerah Multi Era dan juga ada satu permintaan. Yes. Saya nak minta kepada anda semua kalau kata senang datang uji bakat satu masa ini di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur di mana saya akan membuat saya punya CCTV dan radio sendiri Pisual FM akan lancarkan April ini. Yeah. Yeah. Datang uji bakat. Jozan. Yes. Jozan, silakan. Jozan. Yes. Okey, jangan lupa ML 3. Woi. Itu viral. Dua tahun lepas. Itu job aku. Jozan. Silakan. Okey, kepada semua apa nak cakap weh? Tolong kepada undi. Semua, undi. Tak payah undilah, tengok ajalah. Tengok pun dah kira dah kira menyokong. Beri tepukan dan yes. Jangan lupa saksikan Anugerah Meletup Era. Kami dah worldwide malam ni. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih semua. Pandai buka kau. Kau worldwide sebab kena telur. Okey, satu Jozan. Lagi update terkini. Tweet Zizan dah 5 minit. Jadi jangan ke mana-mana. Sekejap lagi, anda akan dapat menyaksikan Amira Rosli dan Zizan pecahkan telur di atas kepala mereka. Selepas ini, kita akan bersama dengan Amira Rosli dan Datuk Siti Nurhaliza. Wow. Selepas ini, Malachan. Peace, y'all. See ya. Di tangga ketiga, kelima lah. Somewhere Only We Know. Filem romantik berbahasa Mandarin ini menceritakan seorang perempuan yang mengalami kesedihan dalam kesedihan dalam hidup dia dan akhirnya menemui cinta sejati bersama seorang lelaki yang okeylah. Kacak. Di tangga kedua, di tangga keempat, apa hal ni typo nombor? Aningan. Sebuah filem Tamil yang menampilkan kisah cinta antara Ashwin dan Madhu. Madhu tertarik dengan Ashwin. Ashwin punya mak tak bagi dia kahwin. Itu punya salah. Datang ketiga, Kingsman The Secret Service. Ini bukan cerita Tamil. Cerita dengan seorang agent veteran sebuah agensi perisikan rahsia Britain yang mengambil seorang remaja bermasalah untuk menjadi anak didiknya. Bukan itu saja, muncul penjenayah cyber yang telah muncul. Tengok sendiri. Di tangga kedua, Jupiter Ascending. Kalau nak tahu penggambaran filem ini dah lama sebenarnya disiapkan. Iaitu pada tahun 2013. Tetapi akhirnya, 2015 ni baru Jupiter Ascending dapat ditayangkan. Di tangga pertama, Nebo, Triumph in the Sky. Sebuah filem Hong Kong tentang pilot yang bernama Branson mengambil alih sebuah syarikat penerbangan dan cuba untuk mengubah seluruh syarikat penerbangan tersebut. Macam-macam yang dibuat. Tengok, nanti. Jangan tak tengok. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam debaran AME. Yeah. Dan bersama kami, sekarang ini dah lepas dah geng-geng kecoh tadi. Rasa macam berperang tadi. Penat. Kita ada DCT. Datuk Sina Haliza dan juga Amira Rosli. Hai, apa khabar? Terima kasih. Selamat datang. Saya memang dah janji dah sebenarnya tudung sama kala ni. Aku pun dah terpakai dah tadi tapi banyak orang tegur kat depan tu. Buka balik. Okey, kita nak ucapkan tahniah dulu kepada Amira Rosli sebab tercalon untuk Anugerah Meletup. Juga Datuk Siti. Untuk Datuk Siti juga. Tahun lepas dia dah bawa balik satu untuk kategori grup duo terbaik dengan Hafiz. Lagu Muara Hati. Tapi tahun ni tiga, okey. Tiga lagi tahun ni. Nyanyi Meletup, lagu Meletup and last one is Bintang Online Meletup. Okey, alhamdulillah. Dan saya rasa mana-mana anugerah pun dekat Malaysia ni termasuk Singapura tak pernah tak bawa balik kan. Mesti ada satu yang sangkut. Paling kurang? Alhamdulillah, setakat ni bersyukurlah dengan apa yang
ini semua penghargaan daripada peminat betul, dan juga juri-juri profesional. Dan meletup ni kan lebih daripada peminat kan? Yes, betul. Betul. Tengoklah dia main peminat, dia baru lepas main bowling dengan City Zoners tadi. Terus datang sini. Zoners, City punya staff. City punya staff, City Zoners staff. Nak juga Zoners. Nak betul kan? Dan Amira sendiri, penangan daripada popularity anda dari drama Suamiku Encik Sotong. Telah membawa ke Top 5 MA juga. Alhamdulillah. Tak sangka kan drama Suami Sotong yang boleh naikkan popularity Amira sendiri? Memang Amira tak sangka langsung sebab ingat kan cerita tu biasalah novel biasa-biasa kan. Masa so, buat pun rasa macam masa tu buat je kan. Buat je. Sangka. Mungkin hit dia dekat Shahnaz tu kot. Orang tak, nak tengok. Taklah. You. Bukannya nak dinakan Shahnaz. You kena yakin tau. Yakin. Okey dekat Mira lah. Biar pula bila dah buat macam tu. Okey, sebenarnya pada Ahad lepas, Ahad ke Sabtu? Sabtu ke Ahad? Ahad lepas, kita berlangsungnya AME Bazaar Fest di Pacific Place, Ara Damansara. Jom dia pergi. 11,000 orang, okey, datang. Wah, Intan Sarafina. Jom kita tengok what's ada going on over there. Ada VPN di sini kan? Roll it. Hai, saya Amar Bahrain dan saya sekarang berada di Mini Festival AME 2015. Amar tengok mini festival ni sangat santai eh. Kita tengok ada yang bawa kemah, ada macam beli makanan, piknik dekat sini. So, benda ni satu benda yang menarik lah. Takkan Amar seorang je berniaga kat sini kan? Mesti ada artis lain. Jom kita tengok apa artis lain buat. Amboi Amar, jual tudung ke? Ha, kita orang kat sini pun jual tudung tau. Okey, untuk anugerah meletup era 2015 ni, yang tercalon ni jangan lupa undi mereka semua. Bye! Okey, korang, aku nak tanya. Untuk anugerah meletup Eras, korang sokong siapa? Dah tentu Nabil. Design dan Awan. May the best man or woman win lah. Okey, pakai ni. Yap, itu dia memang meriah betul dekat bazar Mini Fest AME 2015. Amira pun pergi. Sebelah ribu orang memang apa jadi memang dekat ramai. You? Ramai. Mira memang layaklah di sana sebab Mira memang pencinta makanan saya. Oh, banyak. Banyak gila makanan dia. Banyak tapi gila. Badan best-best kan? Okey. Suka makan tapi badan umur berapa dulu? Umur? 24. Ada 24 okay lagi. Okey lagi. Tu Siti tanya suka makan tapi suka makan tapi badan gini kan? Bila naik lah. Untung. Tunggu 25 tunggu ya. Saya makan pergi kat telinga. Tak aja. Sekarang okay, perut naik. Sebelum kita jemput kawan awak yang akan main pecah telur dengan awak ni. Okay. Ini gosip pasal yang tadi tu. Awak dengan Amar Bahrain. Dengar kata pergi shopping sama-sama. Pergi shopping sama-sama. Amar ni kat sini. Amar kata, apa kata awak datang? Amaruddin, apa kata? Wow. Ini unsunkerable betul. This is unsunkerable. What a coincidence. What a coincidence. Awak teman Amir datang meletup. So sweet. Saya ada kerja kat sini. Mana ada kerja? Memang awak tak ada pun. Kena tarik. Jarang malam-malam Selasa ni orang kerja kat sini. Untunglah. Okay. Sekarang nak declare secara eksklusif. Dekat meletup, korang bercinta ke tak sekarang? Tak. Yes. Okey, sekejap untuk buktikan kita sentiasa bukan berdua tapi messenger manager. Ni kau bawa mak kau semua masuk ni. Pentas ni memang. Kita tarik mama untuk bagi tahu semua orang yang kita selalu bertiga. Masuk. Oh, lari. Ya Allah, merah muka. Mak okey, sudah. Okey. Bye-bye, Ma. Okey. Zizan Razak. Baik, tu cabaran meletup. Come on. Mira boleh pakai ini. Siapa Amar Bahrain tu? Saya boleh mengganggu kehidupan saya. Ya, shopping saya sebenarnya. Dan nak sarung je dekat entah, jarang pakai baju-baju hujan. Kalau orang yang selalu masak masa Datuk Siti, mesti dia tahu yang mana rebus, yang mana mentah. Okay. Tapi kalau nak harapkan Zizan yang tak tahu masak ni, mungkin dia tak tahu. Oh, iya juga. Ingatkan sapin tadi. Sini, Amira. Betul. Jangan lupa kita boleh tahu. Saya boleh tahu kan? Amira buang dulu baju tu, pakai baju ni. Oh, tak boleh. Sorry. Jangan tutup. Boleh tutup. Sebab nak pecah telur. Betul ke balik? Okey, cerita je. Be, hidung aku tak lepas, Be. Hidung aku tak lepas, Be. Nampak? Hai, saya Amar Bahrain. Belah sana.
Okey. Datuk okay. Tak salah ya tu. Nak jadi sebelah Datuk Siti. Okey, sini awak sini. Sini Datuk. Okey. Apa tu? Saya lah. Kenapa pakai spender tu kepala ni? Spender siapa ni? Okey, game ini dipanggil egg roulette. Egg roulette. Ada berapa telur mentah? Ni telur siapa ni? Bukan, ada dua. Okey. Ada satu yang mentah, lima yang masak. So, siapa kena telur mentah tu, dia kalah. Siapa yang kena yang masak tu maknanya dia selamatlah. Okey. Okay. So, okay. Siapa nak start dulu? Oso. Okey. Siti. No, Datuk boleh. Siti Oso. Dengan ni dik, dengan diri. Dengan. Okey Datuk. Oso lembut. Ah cepat. One to go. Som. Osom. Okey. Okey. Tak ini boleh patuk. Tadi start dulu. Ya Allah, tak tahu ailah jadi. Okey, pilih. Pilih satu. Atas kepala ke? Untuk Mira. Mira pilih untuk Mira lah. Okey, pisah. Eh, dah tahu. Mira. Mira tadi buat. Batu kan? Mira bagi tahu kat okay. One, two, go. Pecah kat kepala. Kuat-kuat. Jangan tepuk. Oh, selamat. Oh, selamat. Rebus. Jidan. Jidan telur siapa ni? Pilih satu. Okey, sini. Dah bukan tak minta balik. Okey. Zira kat dari tau. Lagi jauh sikit. One, two, go. Oh. Amira. Come on. Come on Amira. Come on Amira. Cepat. Tak ada masa nak pilih. Okey. One. Kat atas dek. Jangan kat jambui kat atas. Jambui. Sini sini. Jangan kat rambut. Tepi, tepi. Ah, kat tepi. Gantilah mana-mana. Pakai tudung ni. Tapi kena sekali pecah tau. Okey, pecah kan. One. Two. One, two, go. Alright. Rebus. 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 Zah, pilih. Betul. Okey. Demi untuk stesen TV, I try the best. Zah, kuat-kuatnya. Pop. Oh, oh kalau aku kat sini. Dia dekat sini boleh. Okey. Zah. Terima kasih kerana masih lagi setia dan terima kasih kita nak ucapkan kepada semua yang tweet sampai 5,000 tweet tadi. I sepanjang saya mentahkan ni, I akan post macam ni saja sebab dah kotor dah. So, I akan... Aduh, kalau kau duduk kat tempat aku memang pelik gambaran apa yang ada dekat sini sekarang ni. Okey, Datuk Siti, yes, akan pergi ke AME. Ya, insyaAllah. Selfie ke diri anda. Okay. Yeah. Amira pun kena juga pakai spek. Amira pun yes. Dan hashtag YesAME2015. Kenapa sebelah ni tertutup? Dia memang macam tu. Macam ibarat ada gangguan lalat gitu. Oh gitu. First time kita tengok Datuk Siti pakai spek macam ni macam Mak Esah. Kak Syira punya nenek. Hai Mak Esah. Kak Syira. Jom kita. Oh, yay! Yes. Alright. Mereka akan berada di AME 2015 Datuk Siti Ahad akan ini. Memang Datuk Siti akan ada sebab Siti akan buat persembahan. Wow. Yes, betul? Okay. Kita nak tanya sikit pasal desas-desus. Oh, desas-desus. Rumors cakap persembahan kali ini lain daripada yang lain. Memang akan lain. Setiap kali persembahan biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Okey, insyaAllah sebenarnya saya memang... Kak Iti memang menantikan juga anugerah meletup ni kerana... Rasanya first time kot kat sini buat persembahan. Untuk AME? Anugerah Meletup. Ini baru kali kedua. Yeah. Kali ini nak buat sedikit kelainan kerana nak kat sini diberi peluang untuk mengangkat semula lagu irama tradisional. Jadi segmen kat sini nanti dengan lagu irama tradisional dengan tariannya yang berbeza. Yang hebat insya-Allah dan juga diiringi oleh orkestra tradisional Malaysia. Wow. Sebahagian yang Kak Siti bawa dan satu tarian yang Kak Siti nak try adalah tarian India. Elemen India di dalam irama tradisional tu. Maksudnya yang joget nanti semua kita kena tunggulah. Kush-kush utahe. Kush-kush utahe. Sari tak sari, sari. tak adalah macam tu. Okey, Amira, tadi kita ada tanya Zul sebab Zul tengah panas dengan Aida jebat. Kita tanya dia datang sedondon ke baju apa semua. Ada ke? Ada. Tapi dia kata tak.
So macam mana dengan awak dengan Amar Baharin datang? Baju Mira datang dengan selebriti BFF Mira. Yang Mira tunggu siapa pun Mira tak tahu. So baju tu taklah sedondon. Si sendirilah. Sendirilah. Yeah. Okay. Tapi ada ada benda yang sama tak dekat baju tu nanti? Yang menandakan his and hers ke something. Something like that ada lah. Tak adalah. Sama-sama kita tunggu hari Ahad ni. Kita nak saksikan carta meletup minggu ini. Roll it. Di tangga kelima, Malaikat Hazama. Oh, dengar-dengar cerita, Hazama nak keluar dengan single terbaru. Sampai mati, yuk. Tak sabar nak tunggu lagu Sampai Mati. Yeah. Dan di tangga keempat, Alia Sesal Separuh Nyawa. Lagu macam sesuai je dengan situasi sekarang ni. Apa kata kita dedicate lagu ni untuk meletak? Asal, eh? Wish, tak faham, tak faham. Di tangga ketiga, Republic Selimut Tetangga. Dengar cerita kumpulan ni tak lama lagi nak datang Malaysia. Untuk satu anugerah rasanya. Hai, sabar je lah menunggu. Dan tangga kedua, Hafiz Matahari. Hafiz menjalani fizioterapi. Fizio, ha? Baru-baru ni akibat sakit tulang belakang. Asal, eh? Oh, yang dia jatuh tu. Oh, main futsal, eh? Juara carta meletop minggu ini, Akim and the Magistrate Mewangi. Dekat carta era 40 dah berminggu-minggu jadi juara. Dekat carta meletop pun tahniahlah, senang cerita. Tahniahlah ambil. Oh, itu dia. Dan Nabil, alang-alang Amira Rosli ada di sini dan juga sebagai duta Aura White. Dan Aura White juga merupakan sponsor utama. Jadi macam Izu, ada special dah jalan. Izu dia buat pink carpet ke? Ha. Mira akan jadi presenter di anugerah meletup tu. Jadi siapa yang kategori apa untuk untuk present tu tak tahu lagi lah. Belum tahu. Okey. Alright. Alright, kata-kata akhir dari Amira juga Siti, Dato' Siti sebelum persembahan malam ini. Okey, teruskan mengundi Amira Rosli dan kita jumpa dekat anugerah meletup nanti. Yes. Ha. Dato' Siti. Okey, saya pula terima kasih banyak-banyak kepada Astro dan juga pada anugerah meletup kerana masih memberi peluang kepada saya untuk terus dihargai oleh peminat-peminat dan insya-Allah saya akan berikan yang terbaik dan doakan kesihatan saya untuk persembahan anugerah meletup nanti. Yes. Insya-Allah. Okey, nah ini tradisi AME setiap tahun, bermula daripada tahun lepas lah, setiap tahun sangat. Kalau we menang kita ada 5 word speech. Okey. Contoh kalau lah Siti menang. Okey. Apa 5 perkataan yang akan keluar daripada mulut? 5 perkataan saja. 5 perkataan saja. 5 words. Okey. Saya bersyukur dan terima kasih semua. Terima kasih kan satu ayat? Mana boleh terima saja? Bukan aja. Mira macam mana? Mira, eh? Terima kasih. Terima kasih satu, eh? Okay. Terima kasih semua. Shake-shake you all. Alright, why ini je? Duta. Shake-shake. Baru yang penting. Nak lawan. Okay, promo untuk minggu ini, Nabil. 5 hari lagi anugerah untuk era. Jadi anda ada masa untuk mengundi artis-artis meletup anda, artis kesayangan anda. www.meletup.com.my adalah tempatnya. Jangan lupa. Dan jangan lupa untuk menyaksikan AME 2015 yang akan bersiaran secara langsung pada 22 Februari jam 9 malam di saluran Astoria dan Maya HD. Sebelum itu, saksikan konsert Tira AME 2015 yang akan bersiaran juga secara langsung pada 8:30 malam di saluran Astoria dan Maya HD. Terima kasih banyak kepada anda semua yang menonton kami selama 1 jam. Minta maaf kalau ada salah silap. Kita tutup menutup minggu ini dengan persembahan daripada Dato' Siti Nurhalizah. Bukan terbaik. Jaga dia untukku. Terbaik buatmu. Bagimu. Ambillah apa pun, Dato'. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.
masih kurang rasaku mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Masih kurangkah aku menyayangi hatimu? Mau aku mengganti setiap sukarmu dengan tenang. Rasaku kamu ada di saat senyum juga tangisku. Rasanya kamu sudah jadi yang terbaik bagi aku. Masih kurang rasaku mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Masih kurangkah aku menyayangi hatimu? Mau aku mengganti setiap sukarmu? Mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Oh, masih kurangkah aku menyayangi hatimu? Mau aku mengganti setiap sukarmu? Masih kurang rasaku mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu dengan tenang. Terima kasih, Meletop.